semuanya, berjumpa lagi dengan saya Kiki di channel Banyak Warna. Nah, di kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai peruntungan zodiak Cancer di bulan Februari tahun 2022. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih detail, jangan lupa untuk klik tombol subscribe channel Banyak Warna dan like video ini, oke? Lalu, perlu kalian ketahui juga ya, hasil reading ini bisa saja resonate atau tidak, karena ini berdasarkan energi zodiak Cancer yang akan berjodoh menonton video ini, oke? Kalau begitu, saya lanjut aja ya langsung. Yang pertama, saya akan membacakan dulu dari segi energinya. Energi zodiak Cancer. Wahai Cancer, saya ngeluarin dua kartu, tapi ini sama sih maksudnya dan maknanya. Jadi yang pertama adalah kartu Queen dan kartu Space. Jadi kayak berikan waktu ruang baru untuk sesuatu yang baru. Jadi kayak bisa jadi melepaskan suatu hal. Itu yang saya lihat, atau membersihkan, atau mereview orang, atau kayak memberikan batasan, harus tegas akan diri kamu sendiri. Itu yang saya lihat untuk zodiak Cancer ya di sini. Itu energinya yang agak cukup kuat terasa di sini. Tapi seger. Awal agak enggak enak, tapi kedepannya enak ketika sudah mulai ayo kayak gitu. Energinya lebih ke arah situ. Saya lihat banyak sih yang zodiak-zodiak yang saya bacain di bulan Februari ini lebih kayak memberikan ruang kosong, ruang baru untuk sesuatu yang baru. Itu yang saya lihat di sini. Sepertinya di bulan Januari itu kamu mempelajari banyak hal yang mungkin membuat kamu sadar bahwa ini tidak nyaman, tidak enak, sehingga kamu harus mengambil sebuah keputusan yang cukup tegas di bulan Februari. Itu untuk Cancer. Oke, lanjut untuk kalian dari segi asmaranya dulu ya yang saya bacain. Untuk yang masih single dulu ya, oke. Jadi kalau misalnya yang masalah masih single, ini bisa saja mengenai tentang diri kamu sendiri, antara diri kamu dengan orang yang kamu cintai atau suka, cem-ceman, gebetan, atau bisa juga antara kamu sama keluarga kamu. Jatuh satu nih. Yang pertama ada kartu This Could Be One. Bisa jadi yang masalah cem-ceman dia adalah orang yang tepat, atau sebenarnya dia bisa kok menjadi pasangan kamu sebetulnya ya. Tapi saya keluarin dulu nih kartunya nih sampai tiga-tiga keluar. Sepertinya ada juga chemistry, ikatan yang kayak membuat koneksi kamu sama orang tersebut tuh kayak nyambung, nyaman, kuat gitu. Tapi ya jangan terburu-buru juga. Itu yang saya lihat di sini. Tetap positif dan jalani prosesnya dengan enjoy, nikmat, happy kayak gitu. Karena kita juga gak boleh terburu-buru. Jadi intinya adalah mungkin setelah kamu melepaskan yang lalu, move on, atau mungkin enggak tahu kenapa saya tiba-tiba kemuncul kepikiran gini. Untuk beberapa di antara kalian nih Cancer, mungkin ada yang ngomong gini. Enggak, gua udahlah lepasin lah dia, bodo amat dia mau ngapain. Jadi kayak ada kondisi di mana kayak adalah gue gak mau lagi berhubungan untuk saat ini. Tapi semesta kayak berkata tidak semudah itu, Virgo. Jadi kayak tiba-tiba kamu kayak ditemuin orang baru yang pah! Tapi berbeda jauh sama dia yang kamu cintai sebelumnya. Jadi kayak kayak gitu. Jadi ketika kita sudah bisa melepaskan suatu hal, yang datang ini itu bisa jadi energi pembelajaran salah satunya ya. Jadi di sini kayak jangan terlalu mengontrol kekeh gitu. Jadi coba deh saya lihat dulu ntar kedepannya gimana nih, sambil bawa enjoy dulu. Yang penting kamu sambil fokus sama kegiatan kamu. Jadi di sini sarannya untuk kalian adalah sebentar. Nah, nih.
pleasure. Ya udah nikmatin aja dulu, jalani dulu. Ini kedepannya bakal kayak gimana? Namanya hubungan ya pasti ada rasa nano-nano, asam manis kayak gitu. Itu yang saya lihat di sini. Nikmati aja dulu pembelajarannya, apa yang akan dan bisa kamu pelajari bersama kayak gitu prosesnya, sambil mengenal dia lebih dalam. Hal ini juga bisa diterapkan ke diri kamu sendiri ya. Kalau dilihat dari kartunya juga, antara diri kamu dan pikiran kamu, fisik kamu, tindakan kamu, pikiran kamu ini selaras apa enggak kayak gitu ya. Itu yang saya lihat di sini. Jadi kayak waktunya introspeksi antara kira-kira mau kamu dan tindakan kamu cocok enggak kayak gitu. Oke? Lanjut ya untuk yang kalian yang sudah berpasangan. Oke? Nah, di sini yang berpasangan, sebentar saya kocokin dulu ya kartunya. Yang pertama, bagi kalian yang sudah berpasangan itu bisa jadi pacaran atau keluarga. Di sini hubungan kamu sama dia sepertinya makin erat. Tapi taruh dulu ya, saya keluarin dulu kartunya di sini, tiga-tiganya. Di sini ada getting. Sepertinya hubungan kamu para Cancer yang sedang berhubungan, entah itu pacar kamu atau suami kamu atau istri kamu, hubungan kalian ini semakin dekat sebetulnya ya. Tapi di sini kamu juga harus hati-hati, jangan terlalu kayak mungkin karena cara mencintainya berbeda kamu jadi kayak ilfeel atau apa. Coba lihat dulu, komunikan, komunikasikan kamu nyamannya bagaimana, dia nyamannya bagaimana. Coba di apa ya namanya, negosiasikan kayak gitu, apa yang bisa kamu kompromikan dan dia bisa kompromikan gitu. Oke? Lalu di sini sebenarnya kamu tuh sama dia sepertinya memiliki hubungan past life sepertinya. Jadi kayak ketika kamu pernah ketemu dia lagi, kayak ada perasaan kok nggak asing ya sama orang itu kayak gitu. Itu salah satunya yang saya lihat di sini. Makanya di sini kayak padahal baru pertama kali ketemu, tapi kok nyaman ya, tapi kok kayak wow, perasaan apa ini, sesuatu yang tidak bisa diungkapkan seperti itu ya pas live-nya. Lalu ada pesan lagi, tapi ini untuk beberapa saja, tidak semuanya ya, sekali lagi ini tidak untuk semuanya. Jadi bisa saja cocok, bisa saja tidak. Karena di sini kamu harus hati-hati, di sini mungkin ada orang baru yang datang yang mencoba untuk berkenalan. Di sini kamu harus jaga sikap, atau dia harus kita wanti-wanti untuk jaga sikap. Kenapa? Karena di sini ada kecenderungan atau ada kemungkinan dia mungkin bisa saja tertarik dengan kamu. Ini bisa dihindari jika kamu mengubah cara kamu ketika berkomunikasi atau bersosialisasi dengan orang. Jadi kamu harus bisa memberikan batasan yang tegas. Itu yang saya lihat di sini. Oke? Sarannya untuk kalian, bagi kalian nih asmaranya yang sudah berkeluarga atau sudah berpasangan, berpacaran, saya ingin tarik dua kartu. Nah, yang pertama, kamu harus kompak, harmoni. Memang terasa kayak kita tuh banyak banget ada hal-hal yang ada aja yang diperantemin, atau kayak ada aja hal-hal kecil yang diributin gitu ya. Nah, itu yang tadi saran saya, kamu harus komunikasikan dengan dia, pasangan kamu, kira-kira apa yang bisa kita saling kompromikan satu sama lain. Kalau kamu tidak komunikasikan ya kalian berdua gak akan tahu apa itu solusinya. Kenapa saya ngomong kayak gini? Karena pasti setiap orang punya masalahnya masing-masing yang berbeda gitu. Saya makanya gak bisa melabeli apa itu. Itu. Jadi kalian harus komunikasikan dulu ya. Itu salah satunya. Lalu saran kedua adalah, apapun kesalahan pasangan kamu, pacar kamu, suami kamu, istri kamu di masa lalu, mungkin dia pernah berselingkuh,
atau pernah melakukan kesalahan yang membuat kamu kayak rasa dendam, rasa ini itu, padahal kondisi sekarang dia tuh nggak ngelakuin itu, kayak gitu loh. Jadi kayak ya udah let go apa yang sudah pernah terjadi di masa lalu, sekarang dia nggak melakukan itu, kayak gitu loh. Jadi lebih ke arah yang lalu biarlah berlalu, jangan diungkit lagi, itu ya yang saya lihat di sini. Oke, saya doakan yang terbaik untuk kalian ya, semoga dilancarkan apapun itu kondisi kalian ya. Itu untuk asmara. Lalu berikutnya adalah untuk dari segi pekerjaan ya. Untuk dari segi pekerjaan di sini saya lihat untuk Cancer di sini sebetulnya semakin solid pekerjaan kamu, bisa jadi juga semakin stabil, semakin sesuai target, tercapai targetnya juga, atau sesuai dengan prioritas, kerja keras, selama kamu yakin bahwa yang perlu aku lakukan ini harus dilakukan. Tapi juga jangan terlalu ngoyo, jangan terlalu menjadi kayak terlalu aku harus ini, harus itu. Nanti kalau misalnya terjadi yang tidak sesuai dengan rencana, takutnya nanti malah kamu yang ngedown. Itu yang saya lihat di sini ya. Jadi di sini kamu juga kalau misalnya sudah overload, sudah banyak banget yang pengin kamu kerjakan, tapi kamu tidak memiliki waktu yang cukup, jangan ragu untuk meminta bantuan kepada tim kamu, teman kamu di kantor ya. Jangan ragu. Karena di sini sebetulnya tim kamu itu juga akan dengan senang hati membantu kamu ya. Seperti itu. Jadi jangan semuanya menjadi beban tanggungan kamu sendiri, kayak gitu. Sebetulnya kamu punya pilihan di sini. Mau melakukannya atau tidak di situ. Di sini mungkin akan ada beberapa ya cekcok juga mungkin di sini, tapi bukan berarti ini tidak bisa diselesaikan, tapi sebetulnya bisa. Tapi ya perlu memang harus dikomunikasikan. Kalau tidak dikomunikasikan ya hal yang tidak enak ini ya tidak akan ada penyelesaiannya. Seperti itu. Jadi ini harus ada kayak komunikasi bersama dan pencarian solusinya. Kalau misalnya kamu ngerasa kayak ada masalah seperti itu. Dan di sini kalau kamu kecapean yang tadi ya, masalah task-nya banyak, project-nya sama, di sini bisa mungkin kamu perlu cari tambahan orang untuk membantu kamu. Ya. Seperti itu, jangan ragu. Seperti itu. Dan jangan ragu juga untuk mencari, belajar lagi hal-hal baru biar kamu juga semakin lihai apa yang dan semakin profesional dengan apa yang kamu kerjakan. Itu yang saya lihat di sini. Oke, jadi kayak perkuat, persolid fondasi kamu biar kamu bisa mencapai untuk kebebasan finansial atau kestabilan finansial ya, apapun itu sesuai dengan prinsip kalian masing-masing juga. Oke? Tapi juga kamu harus cari pengetahuan baru untuk saling melengkapi dan bisa menjadi solid. Seperti itu ya. Lalu berikutnya adalah dari segi keuangan. Kalau dari segi keuangan, saya lihat di sini Father of Cup, saya lihat sebetulnya kamu lagi kayak lagi ekstra hemat, seperti kamu lagi sedang merencanakan suatu hal di sini, tapi juga jangan sampai terlalu menyiksa diri ya, itu yang saya lihat. Terkadang kamu juga harus berikan merasakanlah hasil kerja keras kamu juga di sini. Seperti itu. Jadi sebenarnya kamu sudah tahu apa yang perlu kamu lakukan dengan keuangan kamu, karena di sini saya lihat masalah rezeki sebetulnya sih ngalir aja ya masalahnya. Nah, di sini kondisinya saya lihat akan kamu akan menerima rezeki lebih. Seperti itu. Di sini saya lihat akan ada rezeki lebih, di mana yang ada orang yang mungkin merasa sangat terbantu dengan diri kamu. Entah bisnis kamu itu yang produk yang kamu jual itu ternyata membantu orang, atau bisa berupa jasa, ini akan sangat membantu sekali. Itu yang saya lihat di sini. Oke? Intinya rezekinya sebetulnya sih stabil-stabil aja, tapi tinggal
bagaimana kamu ngelolanya aja sih, seperti itu ya. Sebenarnya kebutuhan pokok yang perlu dipenuhi ini emang cukup ya gitu banget gitu loh, apa ya namanya, menguras, tapi ya sebenarnya bisa kok, bisa dibilang bisa teratasi lah, seperti itu kondisinya. Beberapa ada yang memang harus sampai mengutang di sini saya lihat, tapi kamu tidak perlu khawatir. Nanti di akhir bulan di sini saya lihat semuanya akan ada rezeki lebih, hingga saya lihat ya terbantulah di sini. Yang penting nanti tinggal nabungnya ya, jangan lupa. Oke? Kamu enggak perlu khawatir. Lalu berikutnya di sini saya juga ada segmen baru di mana apapun pertanyaan kalian, kalian pilih 1, 2, atau 3, salah satu angka dari 1, 2, 3 ini. Jadi nanti kira-kira kamu tahu perlu aku lakukan atau enggak, atau ya atau tidak, kayak gitu ya, lebih ke arah situ. Kira-kira kalau kamu mau jalani gimana, kayak gitu, dampaknya seperti itu ya. Tapi kalau kamu memang mau perlu detail ya, kalau kamu mau konsultasi ya silahkan, nggak apa-apa, oke? Atau bisa juga melihat video saya yang lain. Jadi ini kalian bisa pause dulu nih videonya, oke? Sambil pikirkan mau pilih angka 1, 2, 3. Nah, bagi kalian yang pilih angka pertama di sini, kurang lebih jawabannya no atau tidak, bukan itu, seperti itu, atau jangan dilanjutkan, mungkin akan memberikan dampak yang tidak baik ke kehidupan kamu, seperti itu. Jadi lebih baik stop, seperti itu, jangan dilanjutin atau tidak ya, apapun itu pertanyaannya. Lalu yang kalau pilih pertanyaan kedua di sini, kalau misalnya kamu lanjutkan, kamu ambil apapun itu, ini jawabannya adalah akan ada keberkahan yang hadir ke dalam hidup kamu. Itu. Kalau kamu ambil atau kamu lanjutkan, akan ada rezeki lebih. Rezeki itu enggak harus uang ya. Rezeki itu bisa bermacam-macam. Bisa rezeki dapat teman baru atau jodoh atau rezeki pekerjaan, bermacam-macam. Tidak harus rezeki uang ya bentuknya. Atau enggak lama lagi kamu juga dapat makanan dari teman kamu, macam-macam. Oke? Okay? Lalu kalau misalnya kamu pilih nomor 3 di sini, jawabannya adalah kayaknya bukan deh, kayak gitu jawabannya. Jadi kayak kamu coba cari solusi lain, atau misalnya ini kaitannya dengan asmara, bisa jadi bukan dia orangnya, seperti itu. Jadi kayak unlikely, nggak juga sih, kayaknya bukan dia, kayak gitu. Atau kayaknya bukan itu solusinya, atau nanti ada lagi yang lebih baik untuk kamu. Jadi kurang lebih seperti itu jawabannya ya. Lalu berikutnya, dari segi kesehatan ya, saya tadi belum bacain untuk kalian, kira-kira kesehatan kalian untuk zodiak Cancer di bulan Februari bagaimana. Di sini kalau saya lihat ada kartu Two of Wands di sini, sepertinya akan ada suatu hal yang membuat kamu jadi kayak maunya itu terus, tapi kamu perlu perhatikan tubuh kamu bisa ngikutin apa enggak, kayak gitu loh. Jadi kamu juga mending coba deh cari solusi gimana kayak harapan kamu tercapai, tapi kamu juga bisa sambil mengistirahatkan diri kamu juga gitu loh. Waktu istirahat juga terpenuhi, terus makan, tidur, olahraga, kayak gitu. Makanya itu tadi yang terkait pekerjaan, kalau misalnya kamu ada kecenderungan overworking atau kecapean, jangan ragu meminta bantuan kepada orang lain. Soalnya ini yang kartu kedua juga yang muncul, career, seperti itu. Ya, terus beberapa di antara kalian memang ada yang butuh jalan-jalan juga, salah satunya untuk cari udara segar, ya. Di sini juga untuk kalian Gemini, mungkin beberapa di antara kalian ada yang dikecewakan secara psikologis, secara mental di sini. Jadi take your time untuk merenung juga nggak masalah. Mungkin bisa dengan cara meditasi, atau kamu memang butuh profesional, ya itu untuk membantumu. Atau di sini banyak sekali ada yang emosi,
bete, sebel, carilah teman atau orang yang bisa dan mau meluangkan waktu mendengarkan atau mungkin bisa memberikan saran juga kepada kamu. Kayak gitu. Tapi kamu juga enggak bisa expect bahwa semua orang yang mendengarkan itu juga bisa memberikan solusi, enggak juga. Kayak gitu. Ya, karena setiap orang pasti memiliki kapasitasnya masing-masing. Seperti itu. Itu yang saya lihat di sini untuk Five of Cup. Oke? Oke, lalu berikutnya itu untuk kesehatan. Lebih ke arah, kalau saya lihat ini kesimpulannya lebih ke arah kalau fisik jangan kecapean. Kalau kecapean ya istirahat, itu yang saya lihat. Kalau masalah pola makan sih ya saya lihat sih sebenarnya stabil-stabil aja. Gerak, dibilang gerak ya gerak terus, cuman ya itu kamu butuh energi lebih kayak gitu. Dan di sini kalau yang saya lihat juga salah satunya ya yang tadi ya lebih ke arah mental seperti itu. Oke, ini udah mulai azan. Jadi kurang lebih dari saya itu saja ya. Oh ya, saran dari semesta nih untuk kalian ya. Kita ini adalah debu-debu aja di semesta ini. Jadi semua orang punya perannya masing-masing, punya tugasnya masing-masing. Jadi kita nggak bisa melabeli orang kok gini banget kejamnya masing-masing. Mungkin tugasnya dia yang memang jadi orang yang kejam untuk orang lain. Kita nggak bisa melabeli A, B, C, D, F, G. Jadi ya udah, kita terima peran kita masing-masing di semesta ini. Itu yang saya lihat di sini untuk Cancer. Sarannya, jadi kita harus belajar. Semua orang punya pembelajarannya masing-masing juga. Oke? Itu saja dari saya. Terima kasih telah mendengarkan dari awal hingga akhir. Kalau misalnya kalian ingin lihat-lihat video saya lain juga silahkan. Kalau gitu saya mau izin pamit undur diri dulu ya. See you next time. Bye-bye.